Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mekanik Mitsubishi. Mungkin udah sekian lama saya nggak upload video. Ini untuk pengetahuan Anda semuanya aja. Di sini saya mau ajarkan buat pengoperasian Double Din Expander Sport. Nah, di sini saya mau ajarin bagaimana caranya setting jam pada Double Din Expander. Nah, yang pertama kita harus masuk ke menu Home. Ini Home. Oke. Nah, di sini ada pengaturan. Pencet pengaturan. Oke. Di sini ada format waktu 24 atau 12, dipencet aja. Ini ada tinggal 12 atau 24. Nah, kalau untuk setting jam, penyesuaian jam, di sini ada penyesuaian. Tinggal atur naik turunnya, sekarang jam berapa? 10.14. Oke, sesuai 10.14. Tinggal pencet atur. Oke, selesai. Bisa langsung kembali ke menu awal. Nah, di sini juga ada fitur-fitur lain seperti Bluetooth. Tinggal sambungin saja secara otomatis. Terus buat DVD, AUX juga ada. Nah, ini buat kamera belakang. Nah, tuh. Jadi tanpa kita harus mundur posisi parkir, kita pun bisa ngelihat kamera buat bagian belakang. Ini ada penyelaras buat radio. Oke, mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.